قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فصل في تدبر القرآن والخشوع عند القراءة. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة. والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة. Setelah menjelaskan tentang kesunahan ta'awud dan basmalah tatkala akan membaca Al-Qur'an dan menerangkan apapun yang berkenaan dengan ta'awud dan basmalah baik di awal surat ataupun di pertengahannya, kali ini memasuki pembahasan tentang tadabbur Al-Qur'an, mentadabburinya, membaca sambil menghayati, merenungi arti tujuan dari ayat atau surat yang dibacanya. Wal khusyu' dan khusyu' indal qira'ah di saat membaca. Dan ini menjadi poin penting, poin utama di dalam membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bukan sekedar sebagai bacaan, melainkan pedoman kehidupan semua manusia, khususnya orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Kalau manusia pada umumnya menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an, baik perintah ataupun larangannya, maka tidak ada satupun yang hidup di atas dunia merasa susah, merasa sedih, merasa bingung, apalagi dari urusan dunia, karena ia benar-benar mengetahui arti kehidupan yang sesungguhnya, yang dengannya dia tidak akan mungkin galau, pusing, bingung, resah dari yang terjadi dalam kehidupannya, baik musibah, bala, hutang, dan yang lain sebagainya. Bukan berarti nggak dipikir, utang nggak dipikir, nggak bayar. Enggak, dipikir bagaimana cara membayarnya. Kemudian berpikir bagaimana caranya tidak gampang hutang. Itu. Lah itulah kalau kita mentadaburi Al-Quran, menghayati, memahami, serta khusyuk di dalam membacanya. Karena tadabur mau tidak mau dia harus khusyuk. Khusyuk mau tidak mau dia bisa tadabur, gak mungkin terpisah. Tadabur gak khusyuk, gak bisa. Dari mana dia bisa mentadaburi kalau gak khusyuk? Mau gak mau, kalau mau mentadaburinya dia harus khusyuk. Dan itu tujuan utama Al-Quran diturunkan. Nuzil Al-Quran liuk malabi. Atau unzil Al-Quran, diturunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Jadi kita hidup ini pengaturannya lewat Al-Quran. Ini diperintahkan untuk dijalankan, ini dianjurkan untuk dijalankan, maka jalankan.
sesuai pengaturan yang ada dalam Al-Qur'an. Handphone warna, bunyi, tergantung apa? Pengaturan. Gelap terangnya, volume keras kecilnya, modelnya, tergantung semua dalam pengaturan. Lah ketika kita ngatur, lah kalau yang ngatur itu pinter, maka akan mengurangi. Misalnya keterangan mengurangi kerusakan mata, walaupun tetap bisa rusak matanya, tapi mengurangi apa? Mengurangi kecepatan kerusakan. Dia pasti rusak. Kenapa? Memandang cahaya yang dekat. Lama-kelamaan pasti apa? Terganggu. Lah untuk mengurangi, nah lewat pengaturan. Rusak tapi lambat. Itu yang fokus ya, yang selalu HP, HP, HP. Kalau yang sekedarnya, insya Allah lebih lama lagi. Kalau yang diatur dia akan rusak, tapi lebih cepat daripada Pak yang jarang pegang HP. Enggak HP. Setiap dilihat HP sini cekel. Nanti dianu HP lagi yang dilihat. Selalu yang dilihat yang dipegang HP. Nah, ini kerusakan matanya lebih cepat. Mungkin anak-anak sekarang ini enggak mikir. Nah, kalau sudah kerusakan matanya terjadi baru mungkin beranggapan kacamata itu tren, gaya, fashion, style. Padahal orang yang memakai kacamata kepingin lepas dari kacamatanya. Sehingga gak sedikit dari mereka yang akhirnya operasi dengan biaya yang mahal. Agar apa? Lepas dari kacamata. Ini enggak. Apalagi orang yang matanya anu kan susah. Kadang orang akan ngomong sombong. Kenapa? Ketemu gak kelihatan. Yang ini gak tahu kalau ini matanya sakit, dibilang sombong. Kadang juga akhirnya naik motor, naik mobil, sumpek dia. Kenapa? Pandangannya. Nah. Lah Al-Quran itu pengaturan untuk mengatur kehidupan. Ini loh, mengurangi kesumpekan dalam urusan dunia. Ini loh yang membuat kamu semangat dalam akhirat. Ini yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah. Pengaturannya semuanya ada dalam Al-Qur'an. Lah karena itu butuh membacanya itu dengan tadabbur dan khusyuk. Butuh dua-duanya ini. Fa idza syara'a fil qira'ah, maka jika ia memulai dalam membaca Al-Qur'an, falyakun sya'nuhu, maka hendaknya keadaannya, maka hendaknya ada keadaan di orang yang membaca al-khusyu'a, khusyu' wa tadabbura, dan tadabbur indal qira'ah, di saat membaca. Khusyu' itu seperti pembahasan kita beberapa pertemuan yang lalu, tidak banyak menoleh. Bahkan kalau bisa tidak menoleh. Jadi fokus konsentrasi dengan yang dibaca. Itu khusyuk. Tanpa melihat kanan kiri atau memikirkan kanan kiri depan belakangnya atau atas bawahnya, enggak. Fokus. Sehingga mungkin kalau ada yang datang dia enggak tahu. Mungkin ada yang duduk di sampingnya dia enggak ngerasa. Itu khusyuk. Seperti main HP tuh. Orang kalau main HP, padahal permainan atau kadang chattingan biasa sama temennya ngobrol dia. Ini kadung asik ngobrolnya sama temennya. Kadang siapa di sampingnya lupa dia. Atau ada teman atau tidak di sampingnya dia nggak tahu. Atau ada yang masuk, ada yang keluar dia nggak tahu. Bahkan dijadikan apa? Bius untuk anak kecil yang mau sunat. Si HP. Dibiarkan dia main dengan permainannya. Sunat dia
enggak terasa. Loh. Ini khusyuk. Sehingga dia tidak merasakan. Nah, coba enggak ada HP. Belum disuntik jerit-jerit. Disuntik tambah kencang. Apalagi dipotong. Wah. Wah, tangan gerak-gerik. Tapi dikasih HP. Tangannya enggak gerak-gerik, kakinya enggak bergerak, asik dia. Nah, itu namanya khusyuk. Dia enggak tahu, lupa dia. Dia di rumahnya siapa. Misalnya, lupa dia. Mungkin dia di tempatnya dokter. Dia lupa kalau dia di tempatnya dokter. Serasa dia di rumah. Dengan asiknya permainan. Itu namanya khusyuk. Gambarkan itu di saat membaca Al-Quran. Jadi kita enggak tahu siapa di sekitar kita. Kita di mana, kita enggak ngerti. Karena apa? Fokus dengan yang kita baca. Itu khusyuk. Kalau dalam sholat itu tidak banyak bergerak. Kalaupun bergerak, hanya seperlunya. Bukan dikit-dikit gerak, dikit-dikit gerak. Itu bukan khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu gak banyak bergerak. Kalaupun dia bergerak, memang dibutuhkan. Baru dia bergerak. Kalau enggak bergerak dia. Eh, Rasulullah ngelihat ada orang sholat mainan jenggotnya. Katanya Rasulullah, "La khasha'at qalbu hadzal rajul, la khasha'at jawarihu." Kalau hatinya orang tersebut ini fokus, konsentrasi dengan apa yang dia baca dan dia lakukan, anggota badannya pun akan ikut tenang. Akan ikut diam. Tapi karena hatinya kesana dan kemari, anggota badannya termasuk tangannya akhirnya sama. Seperti itu. Paham ya? Itu khusyuk. Lah tadabbur. Tadabbur itu berusaha memahami serta menghayati apa yang dia baca. Nah, tentunya ini gak mungkin bisa kita miliki kalau kita tidak mempelajarinya. Mau gak mau harus mempelajari bagaimana kita bisa memahami. Kalau kita gak tahu artinya. Kalau kita gak tahu maksudnya. Mau gak mau harus mempelajarinya. Maya. Nah, bahasa Arab itu penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Penting. Bahkan Nabi menganjurkan. Nabi menganjurkan. Ta'allamul Arabiyyata wa'allimuhan nas. Ajarkan bahasa Arab. Belajarilah bahasa Arab dan ajarkan. Penting. Untuk apa? Dapat memahami Al-Quran. Dapat memahami hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran, dalam hadis, itu adalah anjuran yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan dunia untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan di akhirat. Tanpa Al-Quran, tanpa hadis, gak bisa. Kita bisa menjalankan kehidupan yang memberikan kesuksesan dan keuntungan besar di akhirat kelak. Gak bisa. Harus Al-Quran, harus hadis. Utamanya itu. Nanti disambil nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, wasiat daripada para aulia, ulama, salaf, dan yang lain sebagainya. Karena itu mentadaburinya berarti kita harus memahami artinya. Artinya kita pahami, kemudian kita renungi, kita hayati. Itu namanya mentadaburi Al-Quran. Waddalail alai aktar min atuhsor. Dalil-dalil atas khusyuk atau tadabbur itu sangat banyak. Dari apa dihitung. Jadi banyak sudah, enggak perlu dihitung. Banyak. Dalil-dalilnya untuk khusyuk dalam membaca Al-Qur'an, dalil-dalilnya untuk tadabbur dalam membaca Al-Qur'an itu banyak. Wa asyhar wa adhar min an tuzkar, paling dikenal, paling nyata untuk disebut, fahuwal maqsud wal matlub. Inti dari dalil-dalil yang ada yang patut untuk diingatkan dan disebut itu adalah al-maqsud wal matlub, bahwa khusyuk dan tadabbur ini adalah
tujuannya, yang diinginkan dari membaca Al-Qur'an. Paham ya? Jadi yang diinginkan dari membaca Al-Qur'an itu apa? Khusyuk dan tadabbur. Itu yang diinginkan, yang diminta, yang dicari dari membaca Al-Qur'an. Bukan suara yang enak, bukan. Walaupun itu juga dianjurkan oleh Rasulullah. Kita menggunakan suara terbaik kita. Menggunakan suara terbaik yang kita miliki. Karena kalau dipaksa harus suara yang paling enak. Nah, semua itu Qur'an akhirnya enggak. Suara terbaik dari setiap orang. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Suara terbaik dari yang kita miliki. Jangan kita ngeluarkannya. Nah, kita kan bisa beberapa suara. Nah, suara yang gremeng. Itu enggak terbaik itu. Atau suara pelayon. Enggak suara terbaik. Suara terbaik itu bismillahirrahmanirrahim. Dengan tartil. Gak cepet, diperhatikan huruf yang dibaca. Itu suara terbaik dari yang kita miliki. Walaupun kalau dibandingkan dengan kori-kori itu, ya gak ada apa-apaan nih, walaupun terbaik dari kita. Tapi itu yang dianjurkan. Membaca, melafadzkan setiap hurufnya itu pada tempatnya. Meletakkan panjang pendeknya dan tasdidnya itu sesuai. Nah, itu suara terbaik. Kalau kita membacanya itu berarti dengan suara yang terbaik. Nah, itu intinya. Intinya membaca Al-Qur'an adalah khusyuk dan tadabbur. Lah, kalau kita khusyuk, kalau kita tadabbur di saat membaca Al-Qur'an, tansyarihus sudur. Hati kita itu akan lapang. Kita aktif membaca Al-Qur'an, hati kok enggak lapang? Seperti sempit. Dunia ini luas, tapi seakan-akan dia berdesakan. Ada masalah ini, ada masalah ini, kayak waduh, dikempit, gak bisa bergerak. Tapi kalau hatinya lapang, banyaknya masalah, dia masih bisa menghindar. Dari sana ke sini, dari sini ke sana, masih bisa menghindar. Masih tenang dia. Karena apa? Lapang. Ibarat punya utang tapi masih lama jatuh temponya. Tenang. Kan gitu ya. Kalau jatuh temponya cepat, bingung. Apalagi besar. Lah ini masalah banyak. Di dunia ini gak lepas dari masalah. Dan masalahnya gua hanta ganti. Selesai ini datang ini. Kadang bukan satu masalah, beberapa masalah. Yang masalah ini, yang masalah itu. Berdatangan bersamaan. Lah kalau dia bisa tetap mentadaburi dan khusus saat membaca Al-Qur'an, masalah yang berdatangan itu banyak, dia akan tenang. Seakan-akan kalau utang itu masih tempohnya masih lama, jatuh tempohnya masih lama. Jadi tenang dia. Mencarinya tenang, sana kemari tenang, seperti itu. Tansyarihus sudur. Kalau tadabur dan khusyuk akan memberikan kepada dia kenyamanan, ketenangan dalam hati. Kemudian watas tanirul qulub. Hatinya akan memancarkan cahaya. Akan memancarkan cahaya, memberikan cahaya. Jadi ada titik terang. Setiap masalah itu dia memiliki titik terang. Sehingga enggak bingung dia. Masalah datang, musibah datang, dia tenang. Kenapa? Ada titik terang, titik untuk dia bisa keluar dari masalah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Orang yang sumpek, orang yang resah punya masalah ini, katanya Allah, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak membaca memtadabburi Al-Qur'an? Artinya apa? Kalau mereka memtadabburi Al-Qur'an, masalah yang dihadapi itu enggak akan membuat dia bingung. Enggak akan membuat dia resah, tidak akan membuat dia galau masalah yang datang kepada dia. Kenapa? Dia mentadaburi Al-Qur'an. Jadi kalau mentadaburi Al-Qur'an, dia enggak akan mungkin bingung.
dengan masalah musibah yang menimpanya, yang datang kepadanya, nggak bingung, dia nyantai. Dia tak, dia ngerti, dia paham. Datang ujian misalnya, ya dia tahu kok, sudah ngerti kok. Sehingga apa? Dia akan siap menghadapi ujian tersebut dan nggak bingung. Kenapa? Dia siap. Seperti misalnya kalau mau perang, tahu kalau mau diserang. Dia tahu kalau mau diserang, pasti apa? Sudah jaga. Ketika diserang, nyantai dia, nggak bingung. Kenapa? Sudah siap. Nah, lah orang yang gitu, kalau dia mentadaburi Al-Quran, itu dia siap menghadap atau menyambut masalah apapun, yang besar, yang kecil, yang banyak, dan sedikit, siap dia. Nggak bingung dia, nyantai. Paham ya? Kalau mentadaburi, makanya Allah mengatakan, afala tadabburu Al-Quran. Dalam ayat yang lain, Allah menegaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran, aku menurunkannya kepadamu, wahai Muhammad. Mubarakun, diberkahi. Dalamnya ada keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka, siapa? Nabi Muhammad dan yang lainnya, mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad tujuannya untuk ditadabburi. Oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad dan yang lainnya. Kemudian waliyatadzakkaru ulul albab, orang yang memiliki akal, orang yang memiliki hati, akan menjadikan Al-Qur'an ini pengingat. Bahan pengingat untuknya, mengingatkan dia, menyadarkan dia. Liyatadzakkaru, bukan semuanya yang bisa menjadikan Al-Qur'an ini bahan pengingat, tapi hanya ulul albab, yang memiliki hati. Oh, saya punya hati. Ya, lah hati yang bersih. Akal yang jernih. Nah, Al-Qur'an menjadi pengingat. Diingatkan Al-Qur'an dia. Wal ahadits fi katsira, hadits-hadits di dalam hal ini banyak. Perkataan para salaf di dalam hal ini juga masyhurah, dikenal. Intinya walhasil tujuannya Al-Qur'an adalah khusyuk dan tadabbur. Dan dengan tadabbur dan khusyuk akan lapang hatinya dan bercahaya pula. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa mentadabburi dan khusyuk di saat membaca Al-Qur'an, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.